Halo semua, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman semuanya dalam kondisi yang terbaik. Di video kali ini, saya akan share dan review keycam beserta config-nya untuk teman-teman semuanya. Dan kali ini adalah keycam rilisan terbaru dari Nikita ya teman-teman, yaitu Nikita versi 1.4. Adapun based on keycam-nya adalah keycam terbaru saat ini, yaitu versi 82300. Di kesempatan kali ini saya akan share juga untuk config-nya ya, yaitu config Leica Style. Dan inilah beberapa sampel foto yang diambil menggunakan config ini. Seperti apakah review lengkapnya dan bagaimana cara installnya serta cara pasang config-nya? Yuk langsung saja simak videonya sampai selesai. Namun sebelum kita lanjut, buat kalian yang belum subscribe jangan lupa ditekan dulu tombol subscribe-nya serta aktifkan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru. Oke, untuk selanjutnya langsung saja kita menuju ke tutorialnya. Namun seperti biasa di sini akan saya uninstall terlebih dahulu, biar teman-teman memahami urut-urutan cara installnya dari awal. Oke, untuk selanjutnya langsung saja kita install. Untuk APK-nya sebesar 80,69 MB. Dan untuk config-nya saya sediakan config Leica Style ya, by KimTV Official. Selain config yang di sini, kalian bisa juga download config bawaan dari Gcam ini ya. Sudah tersedia cukup banyak untuk config-nya. Di sini ada beberapa versi config, ada untuk Max Pro M1, kemudian ada juga untuk Google Pixel ya, ada Pixel 2 XL, Pixel 3a, lalu ada Infinix Hot 10 ya, bisa dicoba buat user Infinix. Kemudian di sini ada cukup banyak juga, ada LG, kemudian OnePlus, Realme, Xiaomi juga cukup banyak, silahkan kalian cek sendiri. Oke, dan langsung saja setelah terdownload silahkan diinstal ya untuk keycam-nya. Untuk installnya seperti biasa, seperti menginstal aplikasi pada umumnya. Oke, proses installnya sudah selesai. Selanjutnya biar lebih fresh, kita clear data terlebih dahulu ya teman-teman dengan cara keluar. Selanjutnya di Gcam-nya ditekan dan tahan seperti ini, lalu pilih app info, kemudian clear data, clear all data, lalu oke. Selanjutnya buka lagi Gcam-nya, selanjutnya kita izinkan semua. Oke, sampai di sini proses instalasinya sudah selesai. Selanjutnya kita lakukan restore config. Namun sebelum kita lakukan restore config-nya, kita buat dulu folder config-nya ya, dengan cara masuk ke menu setelan. Selanjutnya ke bawah ya. Di bawah sendiri ada menu config atau konfigurasi. Klik saja. Selanjutnya pilih save. Kemudian save. Nah ini bertujuan untuk membuat folder Gcam config 8 yang ada di memori internal, yang nantinya kita akan taruh file XML atau file config-nya di folder tersebut.
Oke, untuk selanjutnya silahkan kalian download ya untuk config-nya. Link-nya cek di deskripsi. Dan seperti biasa, untuk config-nya saya sediakan 3 format viewfinder. Ada UV, JPEG, dan juga default atau auto. Silahkan disesuaikan dengan kamera DOAPI di HP kalian. Setelah itu, setelah terdownload, silahkan kalian pindah atau kalian move ke penyimpanan internal. Lalu cari folder Gcam. Kemudian config 8 dan tempel di sini ya, di dalam folder config 8. Oke, setelah itu silakan buka lagi Gcam Nikitanya ya. Kemudian lakukan restore config dengan cara tap dua kali di sini, bisa di sini atau di sini, terserah kalian. Selanjutnya pilih confignya. Kita cari config-nya ya, Leicastel Nik 82 UV by Kim TV Official. Kemudian kita restore. Oke. Sampai di sini untuk restore config-nya sudah sukses ya, teman-teman. Di sini ditandai dengan munculnya beberapa fitur, termasuk ada fitur AuxLAN di sini, ada Kim TV. Untuk yang Kim TV ini lensa utama ya. Lalu ini untuk ultra wide. Seperti ini untuk ultra wide-nya, bokeh ya, teman-teman. Kemudian yang bawah ini adalah untuk fitur Leica-nya. Di fitur Leica hasilnya lebih smooth ya, dan ada efek fignet-nya di sampingnya seperti ini. Oke, nanti langsung kita tes di outdoor ya, teman-teman. Oke, kemudian di sini ada fitur manual fokus. Namun sayangnya di device yang saya tes untuk fitur ini masih belum work ya, teman-teman. Jadi untuk menggunakan mode makro, saya pakai mode auto. Oke, dan fitur-fiturnya selain itu di sini untuk night sight-nya seperti biasa sudah support untuk astrofotografi ya, teman-teman. Sudah support astrofotografi. Kemudian ada mode portrait, lalu ada mode kamera video ya. Untuk videonya seperti biasa ada slow motion, normal, time lapse, dan juga sudah support video stabilization, ada standar, lock, aktif, dan juga cinematic pan. Lalu di mode lainnya ada panorama, photosphere, playground, dan juga lens. Nah, untuk playground ini tidak include ya, teman-teman. Kalian harus download dan install secara manual. Nanti untuk linknya silahkan cek di deskripsi. Dan untuk lebih jelasnya langsung kita tes di outdoor ya. Oke, untuk selanjutnya langsung kita tes ya. Yang pertama mode Leica terlebih dahulu. Untuk mengaktifkan mode Leica tinggal diklik yang Leica ini ya, teman-teman. Seperti ini. Oke, seperti ini hasilnya. Ketika mode Leica diaktifkan, maka di samping-sampingnya ada efek fignet-nya ya. Ada hitam-hitamnya. Oke, kemudian untuk selanjutnya mode kamera utama, mode normal yang logonya Kim TV. Oke, ini untuk mode biasa ya. Kemudian selanjutnya mode ultra wide ya. Logonya wide ini ya, teman-teman. Oke, seperti ini hasilnya. Ini untuk ultra wide-nya. Dan ini beberapa sampel yang lain. Ini untuk mode Leica dan ini mode normal. Ini Leica. Kemudian ini normal. Kemudian selanjutnya pengetesan untuk objek kecil ya, atau objek makro. Ini sambil saya zoom 3,2 kali zoom.
Oke. Dan seperti inilah beberapa sampel untuk foto objek makro ya. Kemudian selanjutnya pengetesan untuk mode portrait. Oke, seperti ini hasilnya. Untuk bokehnya lumayan rapi ya. Untuk bokehnya rapi, warna kulit tidak oversaturasi ya. Pas seperti ini, teman-teman. Ini beberapa sampel hasilnya ya untuk mode portrait seperti ini. Warna kulit pas, kemudian bokehnya juga lumayan rapi. Kemudian selanjutnya beralih ke mode malam. Ini yang pertama mode astro posisi on ya. Mode astro fotografi. Oke, timenya cukup lama, dapat 3 menitan ya. Dan kita tidak harus menunggu timenya sampai selesai, tapi kita bisa menyetopnya ketika logo stopnya sudah muncul seperti ini, teman-teman. Oke, untuk menyetopnya langsung saja di klik tombol stop yang ini. Nanti kita langsung stop saja ya. Oke. Kita stop saja. Oke, seperti ini. Kalau kalian mau menunggu sampai selesai, hasilnya tentunya lebih bagus lagi ya. Ini hasilnya mantap. Hasilnya bagus. Minim noise, detailnya dapat ya. Kemudian selanjutnya auto night sight, ini menggunakan kamera utama. Auto mode malam ya. Oke, seperti ini sekitar 3 sampai 4 detik ya. Hasilnya bagus. Tidak terlalu beda jauh dengan mode astro. Dan ini beberapa sampel foto untuk mode malamnya. Oke, saya kira cukup sekian video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa tinggalkan komentar, like jika kalian suka dengan video ini, serta jangan lupa subscribe buat kalian yang belum subscribe. Oke, sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.